Baru jalan enak, saya main event mas, diapit burung banyak full. Baru pertama kali ini di sini, pertama kali di sini mas, aku kaget. Tadi kan poin. Satrio Linuwe. Satrio Linuwe, ya. Namanya serem sekali. Dulu udah pernah punya burung Satrio Kinase. Itu Satrio Kinase itu betina. Warna gaya ngekeknya itu hampir sama. Hampir mirip. Nah, ini alhamdulillah ada lagi jantan tulen udah ngawin, udah pasangan. Saya namakan Satrio Linuwe. Ceritanya ini mengenang ini. Ya adalah kenangan. Nah, ini mas, ini jenis kelaminnya jantan. Ini jantan. Usianya berapa mas? Usianya mungkin udah hampir 2 tahun lah mas. Udah hampir 2 tahun. Itu dulu beli konset atau gimana ya? Udah kita bahan mas, kita ini udah ada dobelan. Tapi kalau dia keluarnya bunyi hanya siang kalau waktu panas mas burung ini. Jadi kalau dia keluar dobelnya gacor, itu waktu kalau panas yang jam 12-an ke sini, Mas. Itu. Nah, ini Mas tadi kita lihat itu kerjanya keren, serem gitu loh, Mas. Enak, burungnya materinya ada, powernya ada. Itu awalnya itu konsep itu baru berapa hari atau berapa lama? Gini, Mas. Ini burung ini baru. Baru saya dapat itu sekitar udah hampir 3 minggu ini. Ya, nah terus waktu saya ambil kan masih single. Terus tak carikan jodohan sampai habis 3, alhamdulillah nemu satu warnanya biru kobal. Lut, sekitar saya masukkan betina itu 4 hari dia mau ngawin. Nah, setelah ngawin itu gacornya itu enggak cuma siang. Tapi dia pagi, siang, sore itu udah gacor di rumah. Nah, itu udah gacor di rumah. Alhamdulillah kita mulai coba dilat berang. Ya, satu minggu lah kita dur 4 kali gantang. Itu ya 3
tiga dua kali itu udah bunyi di lapangan, alhamdulillah. Gitu. Cuman belum bunyi full. Belum bunyi full, masih ada ngerekel, nebok, kan gitu. Oh, berarti ini masnya ini dapat itu dari bahan. Bahan kalau baru bunyi-bunyi gacor. Iya, bunyi-bunyi gacor, tapi kalau dia kalau mantau itu siang, siang hari. Gitu. Itu kalau, bunyi. Kalau udah bunyi ini baru berapa lama? Baru jalan enak, saya main event mas, diapit burung banyak full, baru pertama kali ini di sini, pertama kali di sini mas, aku kaget. Ini kan tadi kan poin batasan poin semua, yang pertama kan main 1500 batasan poin, lah dia kan tadi tangkringannya yang putih ini saya kasih di atas, itu kurang nyaman, dia banyak loncatnya. Banyak turun, itu poin 1200 masuk nomor 5. Berarti aslinya baru hari ini main enak itu? Enggak, saya lihat baru main enak itu pertama kali. Sesi kedua tadi udah poin 2200. Pangkringan kayu saya naikkan di atas ini. Nah, jadi hari ini enggak juara ya mas ya? Poinnya bedos terus ya? Bedos terus mas. Nah gini mas, nah. Kan poinnya bedos gini. Iya. Merasa kecewa atau enggak? Enggak. Saya malah senang, saya ya benar-benar tahu burung diapit di tengah. Ya, burung saya bisa kerja maksimal, volume ada, durasi ada, ya ya tadi itu. Ya kalau nggak banyak orang gitu, mungkin ya terak-terak senang kan gitu. Ya alhamdulillah mas, itu kembali ke rezeki lah intinya situ. Gak semua burung ya cepet, ada yang lama juga kemarin-kemarin kan gitu. Berarti hari ini meskipun gak juara, tapi ada timbal baliknya. Ada timbal balik. Ya alhamdulillah atas undangan. Ya mungkin tahu brosurnya. Kan dulu cup pertama kita kesini juga mas. Ya ini kan ulang tahun yang kedua putranya Mas Galuh. Nah intinya kita kesini lagi yang kedua kalinya. Terus bonus burungnya mulai jalan. Mulai jalan alhamdulillah di event lagi cup mas. Gitu. Nah gini om, ini kan tadi kan ke proses perjodohan ya. Kalau jodoh ini tuh gimana sih biar emang cepat? Nah ya om, untuk saya yang ini aja ya khususnya ya. Saya kemarin pas penjodohan itu kan dari sana kan saya dapatnya single, belum ada jodohannya. Nah itu saya kemarin di rumah ada sisa betina sekitar 8. Nah kita itu kalau penjodohan burung kalau udah gacor itu sebisa mungkin betina dimasukkan, kita harus sehari itu full nunggu. Kalau dia kalau betinanya udah galakin ke jantan, itu langsung diambil lagi, cari yang benar-benar pas. Kalau udah pas, itu nanti ya tetap kita tunggu sehari itu gimana responnya. Nah itu yang satu, kedua itu Pak Lama saya masukin, digalakin terus. Yang ketiga kok biru kobal. Langsung biru kobal itu tak masukin, langsung mesawat-mesawat itu. Duh itu semoga cocok ini. Ya, kur. Setelah 4 hari saya kasih kamar, dia mau gacor itu sore, mau bunyi 1-2 kali. Lihatnya paginya itu dia udah ngawin. Baru lihat pertama kali 1 kali setelah 2 minggu itu dia baru ngawin 1 itu. Baru ngawin. Biasanya kalau udah gacor gitu ngawin, habis kawin itu langsung lebih enak. Biasanya enak mas. Ya mungkin pengalaman belajar sama teman-teman. Kalau jantan ya tetap kondisinya stabil setelah ngawin. Ya. Iya. Thank you.
Oh,